Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya, persembahkan syukur bagi namanya, namanya yang kudus. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau sudah menarikku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka atasku. Ya Tuhan, kepada-Mu ku teriak memohon, dan Engkau telah menyembuhkan penyakitku. Kau telah mengangkatku dari kematian, Kau hidupkan aku. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya, persembahkan syukur bagi namanya, namanya yang kudus. Hanyalah sesaat Ia murka padamu, namun sepanjang hidup murah hati padamu. Di sepanjang malam ada ratap tangis, di pagi sorak-sorai. Dalam kesenangan hatiku berkata padamu, aku takkan goyah selamanya ya Tuhan. Kau tempatkan aku atas gunung-gunung yang kokoh dan teguh. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya, persembahkan syukur bagi namanya, namanya yang kudus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kebaktian minggu ini dilayani oleh Pendeta Paulus Christian Mulyono. Mari saudara dan jemaat, kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Selamat pagi. Hingga hari ini kita terus berjuang dan berdoa agar pandemi segera berlalu. Namun keadaan terkini membuat kita prihatin. Kiranya di tengah hidup yang harus selalu berhati-hati, kita tidak menjadi lelah dan tetap semangat. Pagi ini mungkin ada yang harus beribadah dalam ruang dan gerakan tubuh yang terbatas. Tetapi hati kita memiliki sukacita yang tak terbatas dalam Tuhan. Pemazmur bersaksi, mereka yang meratap telah Tuhan ubah menjadi menari-nari. Mari kita menyanyikan PKJ 22, marilah kita siapkan hati kita. Marilah kita siapkan hati kita. Besarlah perbuatan tangannya, muliakan Allah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Jangan menyerah meski tak mudah. Melalui tema ini terbayang bahwa di tengah masalah hidup yang tiada henti terjadi, perjuangan terasa semakin tidak mudah. Namun hari ini kita kembali akan diterangi oleh firman Tuhan agar walaupun tak mudah, tapi pantang menyerah. Sebagaimana firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 menguatkan kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita nyanyikan di badai topan dunia. Mungkin kita pernah meragukan kuasa Tuhan, menganggap Tuhan jauh dari masalah kita, tak menjangkau, atau merasa ditinggalkan Tuhan. Mari kita mengakui dosa di hadapan Allah. Kita mengingat setiap kekurangan dan dosa yang telah dilakukan. Jemaat dipersilahkan untuk menaikkan doa secara pribadi. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami yang sering meragukan kuasa dan kasih Tuhan atas kami. Kegelisahan, bersungut-sungut, kecewa masih sering mengisi hati kami, menjadi tanda bahwa di tengah masalah acap kali lunturlah iman kami. Bimbinglah kami untuk menghayati anugerah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ajarlah kami untuk tidak ragu bahwa tiap hal Tuhan ada untuk kami. Dalam kemurahan-Mu dan kudusnya nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan pengampunan dosa kami. Amin. Namun kasih Tuhan yang
Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari 2 Korintus 8 ayat 9b. Ia oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita menyambut anugerah yang telah membuat hidup kita kaya akan kemurahan Tuhan dengan menyanyikan KJ 372, Inginkah Kau Ikut Tuhan? Mari kita bersama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Allah Bapa di surga, mohon berkat-Mu ya Tuhan turun atas kami semuanya. Kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya di dalam setiap hati kami, pergumulan kami ya Tuhan, saat ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan yang akan memberikan kepada kami firman Tuhan yang membawa terang ke dalam kehidupan setiap kami, di dalam setiap jalan, langkah, juang kami masing-masing. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau memberitahukan kepada kami apa yang saat ini kami perlukan untuk kami bersama-sama berjuang di tengah pandemi, berjuang di tengah setiap pergumulan, tiap-tiap keluarga, apapun. Engkau akan memberikan yang terbaik kepada setiap kami. Kami serahkan ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda Tuhan. Engkau yang akan mengurapi, Engkau yang akan memampukannya. Terima kasih Bapa, berkati semua kami para pendengar, dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau tahu setiap keluarga kami, hadirlah juga saat ini di tengah-tengah keluarga kami. Berikan berkat firman-Mu itu bagi kami agar ada damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca dari dua bagian Alkitab, yaitu Injil Markus 5 ayat 21 sampai 43 dan nanti saya akan bacakan 2 Korintus 8 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Demikian saya akan bacakan yang pertama dari Injil Markus pasal 5 mulai dengan ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu,
orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sebab ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah tua, yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gentar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri, dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun, semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. 2 Korintus 8 ayat 2 sampai dengan 4 demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya kami juga beroleh kasih, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Demikianlah Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43 dan 2 Korintus 8 ayat 2 sampai dengan ayat 4.
Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sehat, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang saat ini telah boleh mempersekutukan kita bersama-sama dalam ibadah ini. Dan di tengah situasi yang tidak mudah, di mana kita banyak mendengar bagaimana pandemi COVID-19 ini sekarang sedang bergerak naik, dan kita patut prihatin dengan saudara-saudara yang harus mengalami virus COVID-19 ini dan terkontaminasi. Saudara-saudara, mari ini suatu tanda bahwa kita sedang dalam sebuah perjuangan yang tidak mudah. Perjuangan itu, saudara, tidak dibiarkan Tuhan. Di dalam setiap langkah juang kita, hari ini tema kita adalah jangan menyerah meski tak mudah. Saudara-saudaraku yang terkasih, kata-kata jangan menyerah meski tak mudah, saya kira ini sesuatu yang sangat-sangat kena mengena dengan keadaan kita saat ini. Bagaimana orang yang terus berjuang, dia mungkin sudah menunggu lama, dia mungkin harus di situ mengharapkan dalam situasinya untuk mendapatkan pertolongan segera. Tetapi tiada pertolongan yang didapat sesuai dengan harapannya. Ada juga orang yang berjuang sudah begitu lama, menunggu terlalu lama. Lalu kemudian dia merasakan mengapa masalahnya, apa yang saya hadapi, yang saya alami ini tidak kunjung-kunjung selesai. Oleh karena itu, saudara, ada satu situasi yang saya kira ini seringkali terjadi. Saya sudah menunggu lama, tetapi masalahnya tidak kunjung usai. Maka orang-orang ada yang dengan segala keadaannya itu dia mengatakan, saya menyerah. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita punya tugas sebagai gereja untuk saling menguatkan, mendoakan. Maka gereja itu adalah kita semua sebagai persekutuan yang jangan lupa di tengah perjuangan yang tak mudah ini adalah bukan kita menutup pintu rumah kita. Bukan untuk kita kemudian tidak memberikan semangat, memberikan apa yang bisa kita lakukan. Gereja punya tugas untuk berempati, menyemangati. Bila perlu untuk hadirnya, cintanya itu dengan berbagai rupa itu kita di sana ada. Untuk memberikan semangat bahwa kita sama sedang berjuang. Dan kita saling mendoakan. Dan kita saling berharap untuk keadaan yang lebih baik terjadi. Kita semua saudara-saudara mengingat kata-kata ini, tidak ada perjuangan yang mudah. Tetapi saudaraku, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Mari kita bersama-sama, kita belajar pada firman Tuhan pada hari ini. Apa yang disampaikan kepada kita saudara-saudara, ketika ada seorang yang memang mengalami sakit yang begitu panjang, begitu lama. Seorang ini seorang perempuan yang dikatakan dia 12 tahun sakit pendarahan. Di dalam Injil Markus 5 ayat 25 sampai dengan 26 menceritakan saudara-saudara tentang bahwa sakit itu sakit pendarahan. Yang dikatakan dia sudah berobat berulang-ulang kemana, kesana, kemari kepada tabib-tabib yang terbaik pada waktu itu. Dan dikatakan habis semuanya. Sama sekali tidak ada faedahnya. Malah dikatakan keadaannya itu makin buruk. Saudara-saudaraku, telah habis semua yang ada. Menandakan perjuangan ini sudah total. Semua apa yang ada di situ sudah dipertaruhkan. Semua waktu sudah di sana dipakai untuk memulihkan keadaannya. Ini semua perjuangan yang tidak mudah. Tetapi hari ini saudara-saudara, kita bersama-sama dipandu oleh firman Tuhan supaya di tengah situasi kita apapun itu,
Perjuangan yang tidak mudah itu bukan berarti kita berhenti beriman. Hidup kita adalah beriman dan berjuang tiada henti. Saudara, bagaimana itu bisa kita dapatkan dalam ayat-ayat kita pada hari ini? Sebab kita melihat bahwa kita juga sama seperti orang-orang pada waktu itu. Di tengah situasi yang tidak mudah, sebenarnya kita juga selalu punya kesempatan. Waktu itu kesempatan untuk kita untuk menunjukkan bagaimana kita terus berharap kepada Tuhan. Berharap masih adanya pertolongan. Berharap masih ada harapan bagi semua kita. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, ketika Yesus didengar akan ada berada di dekat tempat itu, maka kemudian orang yang kedapatan 12 tahun sudah mengalami pendarahan ini, dia mencoba untuk mendekat kepada Yesus. Entah bagaimana caranya, mungkin dengan segala susah payahnya. Dan pada waktu itu mungkin dengan segala keadaan tahu dirinya, hatinya, maka dia tidak berkesempatan mungkin seperti orang lain. Dia juga menyatakan bahwa dirinya itu begitu terbatas. Dia ada rasa takut untuk bisa datang kepada Yesus secara langsung dan terang-terangan menceritakan keadaannya. Tetapi saudara, masih ada iman di dalam diri wanita ini. Oleh karena itu dia mendekat, dan ketika dia dekat, bagian dari jubah Yesus yang kemudian paling dekat dengan dirinya, dia mencoba untuk menyatakan imannya di situ. Asalku jamah saja jubahnya, pasti aku akan sembuh. Aku akan sembuh. Inilah iman, saudara. Iman yang tiada henti walaupun sudah 12 tahun berjuang. Dikatakan sudah habis-habisan. Tidak ada perubahan. Bahkan dikatakan semakin memburuk. Tapi itulah, saudara-saudara, kita melihat hidup kita adalah hidup yang harus terus beriman. Dari waktu ke waktu, tiap detik. Terus untuk kita pakai sebagai kesempatan kita untuk apa? Menyatakan bersandarnya kita kepada Tuhan. Biarlah apapun yang terjadi, kita tidak henti untuk kita menaruh harap kita kepada Tuhan. Setiap waktu itu berarti tidak ada yang namanya berhenti dari kesempatan untuk mendapatkan apa yang lebih baik. Saudara, inilah catatan untuk kita, saudara-saudaraku. Bagaimana kita iman kita pada saat ini? Bagaimana di tengah perjuangan saudara dan saya? Apakah kita saat ini juga masih tetap memiliki iman yang teguh di tengah situasi yang barangkali kita merasakan bahwa kita itu sedang mengalami sesuatu yang begitu berat keadaan kita? Perempuan ini digambarkan dengan begitu jelas oleh penulis Markus bahwa dia seolah mengatakan udah orang ini sudah sulit. Sudah 12 tahun. Tetapi dibalik semua peristiwa ini mengatakan masih ada kesempatan. Kesempatan itu memang setelah itu, saudara, begitu banyak hal yang memang tidak bisa dan tidak tentu saja kita harapkan hanya seperti yang kita pikirkan. Kesempatan di depan adalah kesempatan di balik iman yang tetap di situ kita tidak berhenti untuk beriman dalam hidup kita. Dan saya yakin bahwa di balik iman yang terus kita pegang teguh sampai titik atau detik yang terakhir, disitulah saudara dan saya mendapatkan segala apa yang sesungguhnya itu tak terbayangkan sebelumnya. Salah satunya adalah ternyata masih bisa sembuh. Dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, Yesus berkata kepadanya, imanmu telah menyelamatkan kamu. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Terus saudaraku yang terkasih, ada satu hal yang kita bisa lihat di situ, saudara, bahwa di dalam iman yang dikatakan asalku jamah saja jubahnya maka aku sembuh. Orang ini ternyata memiliki sesuatu yang kemudian bernilai lebihnya itu memang aneh. Dia berani keluar dari kebiasaan. Hampir saudara kita itu tidak pernah melihat kisah tentang bagaimana kita diajar untuk menyentuh sesuatu
supaya kemudian melalui sesuatu itu datang kepulihan, kesembuhan, tidak ada. Tetapi orang ini mau mengatakan, asalku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Bahwa saudara-saudara kita bukan sedang diajarkan, udah sentuh saja itu salib di rumah, lalu kamu akan sembuh, bukan itu. Mungkin ini catatan satu-satunya di Alkitab yang mengatakan bahwa suatu perangkat itu bisa menjadi mediasi kita untuk kita mendapatkan sesuatu berkat dari Tuhan. Tetapi mediasi ini jangan kita lupa bahwa itu sebenarnya adalah ketika seseorang langsung berhadap muka dengan Tuhannya, dengan Yesus Sang Juru Selamat. Dan seolah mengatakan, iman inilah iman yang otentik. Dia keluar dari kebiasaan seperti biasanya, tapi dia punya iman. Iman yang mau menyerahkan bahwa sekecil apapun, menyentuh bagian terkecil dari Yesus itu sudah cukup baginya. Dan inilah saudara-saudaraku, memang apa yang Tuhan izinkan dia supaya kita mengalami apa dalam hidup. Itu cukup bagi kita, apa yang dia berikan, dia izinkan terjadi. Itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Dan dikatakan Yesus bukan tidak tahu. Sekalipun orang itu seorang secara diam-diam dia menyentuh jubah Yesus. Tapi Yesus mengatakan, aku tahu tadi merasakan ada sesuatu yang keluar. Mujizat yang keluar dari diri Yesus itulah yang menyembuhkan wanita yang kedapatan 12 tahun mengalami pendarahan. Terus inilah bagian yang pertama. Mari kita terus beriman tiada berhenti. Kita berjuang tiada henti. Itu untuk menandakan bahwa saudara dan saya memang menghidupi iman kita. Di mana segala sakit penyakit apapun itu tidak boleh menghentikan segala iman kita. Sehari-hari kita dalam berjuang. Bagian yang kedua, saudara-saudara, kisah ini sebenarnya tadinya diawali dengan seorang kepala rumah ibadat, yaitu Yairus. Yairus ini ingin Yesus datang ke rumahnya. Karena apa dikatakan, anakku itu sakit, dan dikatakan terus memang mengatakan hampir mati. Keadaannya sudah begitu berat. Tapi kita bisa melihat kisah ini mengatakan kepada kita, saudara-saudara, banyak orang begitu takut dengan apa yang namanya kematian. Saya, saudara, tidak luput dari perasaan seperti itu. Tetapi hari ini, saudara-saudara dan saya dikuatkan bahwa kematian itu bukan hasil akhir, saudara-saudara. Bahwa kematian itu bukan akhir dari segala berkat. Ini penting sekali, saudara. Kenapa? Yesus mengatakan, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menjerit? Anak itu tidak mati, tetapi dia tidur. Kematian ibarat tidur, itu menjadi berita yang lain yang disampaikan kepada kita. Tapi mari kita perhatikan, saudara. Ini bukan mau mengartikan bahwa tidak ada lagi kematian, bukan. Tapi maksudnya bahwa di balik kematian itu, saudara, yang terjadi dalam kehidupan kita, orang yang beriman hasil akhirnya bukan itu. Orang yang beriman sampai terakhir dalam kehidupannya, kematian itu bukan akhir dari berkat yang dia terima. Karena itu menandakan bahwa inilah sebenarnya berita yang disampaikan Yesus, perkataannya. Apa yang dia lakukan ketika mengatakan anak itu sudah mati, percuma engkau menyusahkan guru. Yesus kemudian dikatakan dia tidak mendengarkan kata-kata itu. Dia terus melangkah, dia terus berjuang, dia terus mendekat kepada anak di rumah, Yairus, karena ini anak perempuan Yairus itu. Dan kemudian dia masuk ke sana. Dan kemudian dia mengatakan, tali takum. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini berita selamat bagi kita semuanya. Ini berita sukacita bagi kita semuanya. Sehingga saudara, dalam perjuangan yang tidak mudah itu, bukan kemudian kita dikalahkan oleh bayang maut. Semangat kita luntur karena bayang maut itu.
Kita tahu bahwa saat ini orang tentu saja begitu dekat dengan apa yang dikatakan dengan bayang maut. Kita tidak boleh dihentikan oleh kuasa yang melemahkan kita. Ada kuasa yang dikatakan Yesus, kuasaku ada kuasa yang memberi hidup. Apa yang menjadi kematian itu bukan akhir, berkatnya itu bukan itu. Ini semua akan terjadi, saudara, pada kita semuanya kelak. Cepat atau lambat kita semua tidak akan ada lagi di dunia ini hidup seperti kita seperti ini. Tapi Tuhan memberitahukan melalui peristiwa anak Yairus ini. Dan dia telah membuktikannya bahwa Yesus punya kuasa yang bisa membangkitkan orang dari kematian. Kuasa kebangkitannya. Kita pegang teguh ini. Supaya apa, saudara? Seperti judul saat ini. Jangan menyerah. Supaya tidak ada kata menyerah. Meskipun perjuangan itu sampai kepada seperti kata-kata orang-orang itu, percuma, semua sudah tidak ada artinya lagi, anak itu sudah mati. Stop. Tidak boleh berjuang, berhenti. Jangan salah paham bahwa kematian bukan berkat terakhir dalam kehidupan setiap orang. Saudaraku yang terkasih, mari, inilah yang terjadi ketika Yesus mengatakan itu, tali takum, dan itu semua menjadi suatu bukti. Anak itu kemudian berdiri, lalu kemudian anak itu dinyatakan, dikatakan sudah sembuh. Saudaraku yang terkasih, kita melihat kehidupan kita adalah kehidupan yang seringkali tidak yakin, tidak percaya. Yesus mengatakan tentang anak itu tidur, bukan mati. Semua orang, bahkan banyak orang di situ mentertawakannya. Dia mengusir orang-orang itu. Suara yang tidak percaya harus kita jauhkan, Bapak Ibu. Kita ganti dengan suara yang memberitakan tentang kehidupan. Dan kita melihat, Bapak Ibu, bagaimana di kasus ini. Semuanya kita melihat bukan sesuatu yang mudah tentu saja. Tetapi kita bisa tetap untuk melayani. Kita tetap bisa untuk menjadi alat berkat. Seperti Yesus menjadi alat berkat pada waktu itu. Bahwa dia bersama dengan kita yang bisa memberikan kehidupan. Syaratnya bagi kita semuanya, saudara-saudara, untuk bisa menjadi alat berkat seperti Tuhan di tengah-tengah perjuangan yang tidak mudah ini, adalah kita punya percaya, punya kasih, punya hati untuk bersama-sama kita menjadi alat berkat Tuhan, sebagaimana orang-orang yang ikut dengan Yesus. Di situ dikatakan Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan juga keluarga dekat. Mereka membawa hati, membawa cinta. Tidak mudah, saudara. Tetapi kita bersama dengan Yesus, itu yang membuat kita mampu untuk menjadi berkat di tengah-tengah situasi kehidupan bersama kita, di tengah perjuangan yang tidak mudah. Untuk membawa keselamatan dan membawa pengharapan ini kepada sesama. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagian yang terakhir mengatakan kepada kita secara tentang kisah yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang jemaat Makedonia. Ayat ini sudah berulang kita tahu makna dan isinya. Tapi hari ini menjadi satu bacaan leksionari yang bersama mengiring bacaan tentang anak Yairus ini, saudara-saudara. Tentang perempuan yang kedapatan di situ pendarahan 12 tahun. Di sini kita artinya bukan hanya perjuangan kita itu hanya untuk diri kita. Perjuangan kita adalah perjuangan bersama. Perjuangan kita juga tidak boleh berhenti untuk menolong sesama. Perjuangan kita bukan berarti, saudara, ketika kita bersusah payah lalu sudah stop, saya tidak melayani lagi, tidak itu. Di tengah pandemi ini bukan berarti kita stop, saya punya alasan untuk tidak ikut melayani, tidak menolong sesama, tidak perlu melakukan apa. Di sini, saudara, kita diingatkan bahwa ada seorang di sana, ada beberapa orang bahkan mungkin di sana yang kedapatan oleh Rasul Paulus, mereka selagi dicobai dengan berat. 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Jadi masih di dalam keadaan dicobai dengan berat.
Tapi dikatakan bahwa mereka turut melayani, bahkan mendesak untuk memberikan dirinya. Jadi saudara, bagian yang ketiga ini jelas mengatakan kepada kita tentang berita bahwa ada sesuatu yang memberikan kekuatan kepada kita dari Allah. Sehingga dia tidak surut untuk berbagi melalui apa yang masih ada. Terima kasih, di tengah situasi ini banyak orang sekali lagi mengatakan, udahlah, kita tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Tetapi saudara, berita hari ini bahwa Tuhan tetap bisa memberikan kepada kita untuk bisa berbuat apa yang masih bisa kita buat. Dan masih banyak orang yang terus bersemangat untuk berbagi, tidak surut. Saudara-saudara, inilah ayat-ayatnya tadi. Dia memberikan melampaui kemampuannya dengan kerelaannya sendiri untuk ikut serta dalam pelayanan kasih untuk jemaat lain, yaitu jemaat Yerusalem yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan. Bukan saudara tanpa sebenarnya suatu alasan. Kalau orang itu mungkin mengatakan, maaf, aku tidak bisa ikut melakukannya karena dia sedang dikatakan sangat miskin. Banyak penderitaannya, bukan hanya satu dua penderitaan. Dicobai dengan berat, namun tidak surut untuk terus melayani. Mengapa saudara-saudara? Mengapa tidak surut? Karena dikatakan dalam ayatnya yang ke-9 dalam 2 Korintus 8, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus mengatakan ini kepada jemaat Korintus setelah mendapatkan cerita kisah tentang jemaat Makedonia. Dan ini semuanya undangan untuk kita. Bahwa kita semuanya saudara-saudara. Rasul Paulus mengatakan, hai jemaat, semua di tempat dimanapun berada, kita semua adalah orang-orang yang telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dia yang kaya menjadi miskin, supaya kita semua yang miskin menjadi kaya karena kemiskinannya. Mari saudara-saudara, hari ini jangan menyerah meski tak mudah atau walau tak mudah. Ada tiga hal yang disampaikan kepada kita, saudara. Perjuangan itu memang tidak mudah. Tapi mari kita tiada henti untuk terus berjuang dan beriman. Yesus mengatakan pada kita, percaya saja, itu akan menyelamatkanmu. Percaya saja, itu akan memberikan kepada kita terus perjuangan kita itu menjadi perjuangan yang tiada henti. Dan mari kita dengar berita hari ini. Kematian itu bukan akhir berkat. Akhir berkat dari orang-orang percaya adalah kehidupan, bukan kematian. Dan yang ketiga, kita tidak surut berbagi. Karena saudara, kita punya alasan. Ada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah membuat kita kaya. Dan itu semua diberikan dalam pengorbanannya, di mana dia memberikan yang terbaiknya untuk kita. Selamat berjuang dalam perjuangan yang tidak mudah. Tapi karena kita punya anugerah Tuhan itu, kita tidak akan menyerah. Tuhan memberkati. Selamat berjuang untuk kita semuanya. Amin. Bersateduh untuk kita sekalian. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh paduan suara wilayah Cimahi.
Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat kami menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari dara Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 21 sampai 27 Juni. Tuhan Yesus memberkati senantiasa dan memberikan damai sejahtera. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan untuk situasi saat ini dalam perjuangan yang tidak mudah. Kami serahkan masyarakat di sekitar kami. Kami serahkan negara kami, bahkan dunia ini, karena perjuangan mengatasi COVID-19 ini belum berakhir, dan bahkan akhir-akhir ini keadaannya naik lagi, orang-orang yang terkontaminasi virus COVID-19. Tuhan yang akan memberikan hikmat, Tuhan yang akan memberikan kekuatan, memberikan juga kepada mereka kewaspadaan. Kami semuanya mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk mereka yang harus terkontaminasi oleh sakit, oleh virus COVID-19 ini. Tuhan yang akan memberikan kekuatan, semangat untuk terus berjuang tanpa menyerah. Tuhan yang akan memberikan berkat melalui pengobatan, vitamin yang diberikan, waktu istirahat, waktu untuk menjaga kebugaran tubuh, untuk menaikkan imun tubuh. Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatunya bagi mereka, sehingga mereka boleh semakin membaik, bahkan dipulihkan kembali. Bapa di sorga, berikanlah kepada kami sekali lagi untuk kami tidak memaksakan segala sesuatu
yang sedang kami butuhkan. Ketika hari-hari itu, waktu-waktu kehidupan yang kami jalani, sebenarnya kami masih bisa dengan cara lain. Masih bisa kami memenuhinya dengan jalan lain. Kami serahkan agar pertemuan-pertemuan yang mungkin selama ini masih dilakukan untuk kami menguranginya, untuk kami boleh menjarangkannya. Tuhan, tolong untuk saudara-saudara kami juga yang sedang berjuang mengatasi pergumulan yang satu dengan yang lain. Banyak hal yang sedang terjadi. Tuhan juga yang akan memberkati dan memberikan kekuatan. Mereka terus dapat berpengharapan dengan setia melakukannya. Segala aktivitas apapun itu dalam kebenaran dan kasih Tuhan. Tuhan yang akan membuka jalan keluar bagi setiap saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat-Mu ini di dalam menyelenggarakan pelayanan-pelayanannya. Tuhan yang akan memberikan juga kepada kami kehati-hatian, memberikan kepada kami hikmat. Dan di tengah situasi ini tetap kami akan terus melayani Tuhan dengan baik. Dan gereja-Mu tetap menjadi berkat bagi sekitar dan juga bagi anggota jemaat dan simpatisan. Kami bersyukur untuk anak-anak yang telah menyelesaikan studi, mengakhiri semester ini di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk guru sekolah-sekolah yang sudah menyelenggarakan pendidikan, yang memberikan kepada anak-anak kami ilmu yang baik. Dan Tuhannya akan memberkati di dalam proses perjuangan belajar mengajar selanjutnya. Berdoa juga Tuhan untuk pernikahan yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 Juli yang akan datang. Untuk Alvin dan Dira, Tuhannya akan menolong di dalam rencana ini. Kami berharap pada waktu itu Tuhan bahwa waktu yang terbaik dan kami semua boleh menyelenggarakan ibadah ini. Tuhan menyiapkan Alvin dan Dira dan kedua keluarganya untuk mempersiapkan semuanya proses demi proses. Tidak ada yang terlewatkan dan terutama hati mereka sungguh-sungguh akan membuka diri untuk berkat Tuhan yang meneguhkan, menyatukan pernikahan ini akan boleh menjadi berkat bagi Alvin dan Dira juga melalui jemaat ini. Tuhan, kami berdoa juga ya Bapa untuk rencana baptisan 18 Juli. Juga untuk baptisan anak Sidi. Biarlah Tuhan ini boleh terjadi juga dalam kehendak-Mu. Dan kami boleh menyelenggarakannya dengan segala berkat Tuhan. Dan semuanya boleh tersiapkan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang berulang tahun. Bapa memberkati masa mereka untuk mengingat segala kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati rencana selanjutnya, memberkati semuanya dengan damai sejahtera Tuhan dan sukacita menyambut kehidupan pemberian Tuhan dan merayakannya. Berdoa untuk masa depan, Tuhan juga akan selalu pimpin di dalam perjuangan selanjutnya. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan kehidupan kami, juga bangsa dan negara kami, terutama juga untuk tenaga kesehatan, para dokter, para medis yang sedang berjuang untuk mengobati orang-orang yang terkontaminasi COVID. Mereka Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya. Demikian Tuhan, inilah doa-doa kami. Kami sudah panjatkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mengucap syukur pada Allah dengan memberikan persembahan kita. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita dari 2 Korintus 8 ayat 12-13 demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Seraya mempersembahkan persembahan kita melalui online, kita menyanyikan KJ 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu.
kita bangkit berdiri dan berdoa. Bapa, kami kembali datang menghadap hadirat-Mu, memberikan persembahan ini sebagai ucapan syukur kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini, dan pimpinlah agar dapat mengelolanya dan dipergunakan untuk gereja-Mu, serta menjadi saluran berkat yang memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, sekalipun kita harus terus berjuang dalam perjuangan yang tidak mudah, teguhkanlah iman kita pada Kristus Tuhan kita. Allah memiliki segala yang kita butuhkan untuk melewati badai. Iman kita pada Kristus menolong kita untuk bersabar, berpengharapan, dan setia menantikan apapun cara Tuhan menolong kita. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya.
persembahkan syukur bagi namanya, namanya yang kudus. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau sudah menarikku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka atasku. Ya Tuhan, kepada-Mu ku teriak memohon, dan Engkau telah menyembuhkan penyakitku. Kau telah mengangkatku dari kematian, Kau hidupkan aku. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya, persembahkan syukur bagi namanya, namanya yang kudus. Hanyalah sesaat ia murka padamu, namun sepanjang hidup murah hati padamu. Di sepanjang malam pada ratap tangis, di pagi sorak-sorai, dalam kesenangan hatiku berkata padamu, aku takkan goyah selamanya ya Tuhan. Kau tempatkan aku atas gunung-gunung yang kokoh dan teguh. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya, persembahkan syukur bagi namanya,